Halo teman-teman, bagi yang suka makan steak, pernah nggak Anda melihat sepotong daging, ini kira-kira beratnya 2 kilo, warnanya seperti ini, baunya seperti keju. Asalnya dari Spanyol, daerah Galicia atau Galician beef, atau culetong bahasa Spanyol, entrecot bahasa Perancis, ini beef rib bahasa Inggris. Warna ini karena satu, daging ini sudah diperam, digantung, terbuka selama lebih dari 100 hari. Dua, daging ini kompak sekali, segini 2 kilo. Karena apa? Sapinya yang pasti sudah umurnya di atas 10 tahun. Ada yang sampai 20 tahun. Jadi kita harus masak, tapi kita harus bersihkan dulu. Ini bagian-bagian yang agak mengering. Kita harus potong. Nih. Nesbuk. Janus. Jadi daging ini ya terus terang agak boros karena banyak bagian yang harus dibuang. Nah, kurang lebih